Welcome back to the Blazing Shard Games. Masih di game Yumemi Melancholy. Dan ini adalah kelanjutan dari part satunya ya. Di sini aku akan memperlihatkan ketiga ending yang didapat dari masing-masing pilihan ini. Juga akan terungkap siapa si Yumemi ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Let's check it out. Gila, nih cewek serem banget. Selama ini tinggal dalam lemari, gak bilang-bilang lagi. Tampaknya dia berbahaya. Lapor polisi aja deh. あれれ? シー君? パスワード 忘れちゃったんだ? ドジっ子だ? <笑>思い出せないの? 夢が教えてあげようか? おしっこ漏らしちゃったね。 Ini cewek siapa lagi? Masuk nyelonong ke tempat orang seenaknya. Tapi kalau dipikir-pikir sih, lumayan juga ya. Kapan lagi gitu ada yang merhatiin, abis itu dimasakin makanan lagi. Yaudah ya, stay sini aja deh. お待たせしました。お昼ご飯できたよ。ごめんね、いつも作ってるのに時間かかっちゃった。でもちゃんと待ってられたんだね。シー君偉い。シー君に食べてもらうの初めてだから<笑>
ちょっと頑張りすぎちゃったのかな。せいくん、気分はどう？食欲ないかな？少しは食べられそう？何か入れとかなきゃダメだよ。胃に負担かかっちゃうかもね。
bahaya nih. Bisa-bisa badanku dicincang abis sama nih cewek. Yaudah lah ya, kabur aja.
Jadi yang dimaksud GSDF di sini adalah pasukan khusus pertahanan Jepang, atau bisa dibilang pasukan militer lah ya. Waduh, serem juga nih cewek. Kalau di GTA nih udah dapat wanted bintang 6 nih. Thank you.
Oke, itulah tadi ketiga ending yang didapat dari Yumemi Melancholy. Dan ternyata si Yumemi ini adalah teman masa kecilnya si Taro yang dijanjiin sama cowok ini akan menikahinya ketika besar nanti. Tapi si cewek ini malah salah nanggepinnya ya, sampai tergila-gila hingga mereka dewasa. Dan di sini dijelasin dikit bahwa si Yumemi ini memiliki masa lalu yang kelam, yaitu ia dibesarkan oleh orang-orang yang sering menyiksanya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you next time. Bye-bye.